Bonjour. Ya, itu ada Rambo di belakang. Jadi hari ini berhubung masih libur, tapi universitas sudah buka, aku mau ke universitas, ke biblioteknya tepatnya, atau kalau bahasa Indonesia-nya perpustakaannya, untuk minjem buku. Sekalian aku mau ngajak kalian explore dan tour bibliotek University UNJ. Mau tahu kayak gimana? Langsung aja. Seperti. Voilà, bibliotek atau perpustakaan Université d'Angers. Semenjak COVID, jadi ada gel hidroalkoholik dan dua jalur untuk masuk dan keluar. Di sini juga ada tempat ngeprint khusus untuk pelajar di kota Angers. Caranya dengan mengisi saldo di kartu pelajar, dan bisa dibilang di sini harganya jauh lebih murah daripada di tempat lain. Untuk informasi aja, di sini tuh jarang banget ada tempat fotokopi dan biasanya mahal. Kalian juga bisa jilid di sini, tapi harus jilid sendiri. Di sebelahnya ada space belajar, jadi kalau kalian mau belajar pakai laptop juga bisa karena dilengkapi dengan stop kontak. Selain itu juga ada meja-meja lain untuk kalian belajar di tengah-tengah perpustakaan. Perpustakaan UNJ ini terdiri dari 3 lantai, jadi lantai pertama itu kebanyakan bukunya tentang kedokteran, lantai kedua tourism dan ekonomi, selanjutnya di lantai ketiga ada buku-buku tentang hukum. Perpustakaan ini juga menyediakan space komputer, jadi asalkan kalian mahasiswa di UNJ, kalian bisa menggunakan komputer di sini. Yang berbeda hanya keyboardnya, karena nggak seperti di Indonesia, keyboard di sini itu AZERTY, yang dilengkapi dengan aksong dalam bahasa Perancis, seperti untuk huruf U, A, E, dan sebagainya. Jadi letak hurufnya agak sedikit berbeda dengan keyboard di Indonesia. Di perpustakaan ini juga dilengkapi ruang belajar kelompok yang bisa di-reserve di website perpustakaan. Proses meminjam bukunya juga gampang, asal kalian punya kartu student, semuanya tinggal di-scan aja. Oh iya, buat kalian yang butuh kopi atau lapar karena capek belajar, di sini juga ada vending machine-nya. Tapi tentu aja, makan atau minumnya di luar perpustakaan. Dan di sini juga ada dispensernya loh, untuk air dingin dan air panas. Et voilà, perpustakaan di Universitas Angers. Sekarang mau pulang dulu. So, see you in my next video. Bye-bye. Dadah. Yeah.